Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Halo semuanya. Sebelum memulai video ini, mohon bantuannya untuk langsung tekan tombol subscribe sekarang juga. Karena subscribe itu gratis. Iya, gratis. Sudah diklik kan? Terima kasih. Halo bro, sesom, tante, dan om, apa yang mana? Kembali lagi bersama saya Didi di channel Didi CMX. Sekarang kita selesai lagi mengerjakan satu buah unit dari Wuling ya, Wuling IRF. Ini kita lapis-lapis PPF. Nah, PPF itu adalah paint protection film yang kita lapis ini yang premium, yang TPU ya. Untuk apa aja yang kita lapis semua body halusnya, lampu-lampu ya, yang tadinya dock juga kita bikin glossy, terus list-listnya ini ya, kemudian bagian atas, nah ini bagian atas yang gampang baret ya, karena warnanya tuh hitam kayak black piano, kalau udah baret tuh nggak enak banget dilihat. Nih, ini kita lapis semua, jadi salah satu manfaat dari PPF itu kalau kita lapis dia nggak bakal baret lagi, karena bisa si feeling dan nggak ada suirmak. Suirmak tuh kayak kalau di mobil hitam ya, muter-muter gitu dia baretnya. Nah, ini spionnya juga kita lapis. Full body kita lapis. Untuk kacanya kita coating aja ya. Di bagian atasnya juga kita lapis. Nah, di bagian belakang lampu-lampunya juga kita lapis semua nih. Sama ini jadinya warnanya doff ya. Nah, ini LBC tadi ya, LBC kan kalau tulisannya RF nih kita modifikasi. Ditempelin bahasa asing. Nih bagian belakangnya ya, tuh. Oke, semuanya kita lapis. Nggak lupa untuk bagian dalamnya ya. Speedometernya juga kita lapis biar nggak gampang baret dan lebih awet ya. Untuk tahap prosesnya biasanya kita detailing dulu. Habis detailing baru kita lapis PPF, baru kita naruh ceramic coating ya, biar hasilnya lebih kinclong dan lebih maksimal. Oke, kalian mau nanya-nanya tentang nanoceram coating, detailing, atau mau PPF ya, paint protection film, atau mau polis-polis aja juga boleh, langsung aja kontak kita, nomor kita dari bagian deskripsi atau dari sini. Oke, sekian dulu, terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika salah kata, jangan lupa bantu subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kinclong. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof off. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. Saya gesek-gesekin. Ini aman banget ya. Nah, nih ya, ini ada obeng nih, obeng minus. Kalian lihat ya. Ada yang berani? Ada yang berani? Nih ya, kita putar-putarin. Nah, tuh. Aman ya. Ini jadi salah satu fungsi manfaat PPF di kendaraan kalian. Jadi bisa pasang di Vespa, di motor apapun, terus di mobil ya. Aman banget. Jadi kalau ada bara lecet dikit, kalian tinggal panasin aja begini, pakai hair dryer atau panas matahari ya, yang alami. Dia akan kembali lagi nutup baretnya ya. Tuh, karena dia ada sistem kayak elastisnya gitu bahannya. Ya, tinggal dilap aja. Dia jadi kinclong lagi.